Hai, assalamualaikum guys. Kepada yang baru di channel aku, selamat datang aku ucapkan. Kepada yang dah like, komen, share dan subscribe, thank you very much. What's up Indonesia? What's up everybody? Syukur Alhamdulillah guys, bertemu lagi kita di channel aku iaitu Khairul Channel. So guys, sebelum aku mulakan, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, so dalam 2-3 hari ini aku banyak membuat reaction berkenaan dengan video Indonesia buat itu, Indonesia buat ini, macam-macam. Macam-macam guys yang aku dah kongsikan kepada semua penonton-penonton kat luar. So, pada video aku pada kali ini, aku akan membuat reaction untuk video Gak Kalah Keren. Ini dia, 5 supercar asli buatan Indonesia yang harus kamu ketahui. Supercar made in Indonesia guys, buatan anak bangsa Indonesia. Tak percaya kan? Itulah. Yang tak tahu memang takkan percaya. So, nak tahu kereta macam mana? Apa nama kereta tu? Supercar, okey? Bukan mobil biasa-biasa. Supercar. Jom kita tengok. Okey guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Lima supercar asli buatan Indonesia. Hai, balik lagi di Be Otomotif. Channel yang membahas informasi seputar otomotif. Supercar. Siapa sih yang Lamborghini punya mobil di kelas tersebut? Desain yang khas serta kecepatan yang tidak diragukan lagi adalah beberapa faktor yang menjadi daya tarik dari mobil ini. Namun pada umumnya, supercar masih diproduksi secara massal oleh negara-negara tertentu. Bagaimana dengan negara kita? Setidaknya Ferrari. Ada 5 supercar yakni buatan Indonesia. Walaupun mobil tersebut belum dilakukan produksi massal Indonesia untuk dipasarkan. Penasaran dengan mobil tersebut? Aku tak pernah tahu. Sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan loceng di sebelah, okay? Wih, mantap nih mobil ini. Wow. Number 5. Nomor 5. Selo. Selo. Smart mobil guys. Selo ini merupakan mobil listrik beraura sport yang dihasilkan dari listrik pengembangan lagi mobil seri sebelumnya. Kalau di sana panggil mobil listrik. Putra petir ini juga didukung sepenuhnya oleh mantan menteri BUMN yakni Dahlan Iskan. Desain yang sangat sporty dan juga elegan membuat mobil ini menjadi kendaraan mewah taraf internasional. Mobil ini dijadikan sebagai mobil listrik pertama di Indonesia yang masuk pada tahap produksi massal. Namun karena masalah internal serta faktor lainnya membuat mobil Selo ini tidak terdengar lagi kabarnya. Tapi jangan khawatir, ada kabar beredar bahwa mobil Selo seri 2.0 sedang digarap oleh bengkel terkenal di daerah Yogyakarta. Kita nantikan saja kabar selanjutnya mengenai perkembangan sayang mobil kan Selo guys ini. Cantik guys, tengok. Wow. Mantap nih. Number 4. Tokusi. Wih, lain macam bentuk dia. Mobil nasional selanjutnya yang juga hadir dengan desain futuristik kelas dunia adalah Tokusi. Mobil yang dikenalkan langsung oleh mantan menteri BUMN yakni Dahlan Iskan ini memang hadir dengan konsep mobil sport mewah yang akan menarik minat setiap orang ketika melihatnya. Namun sayang, ketika diuji coba ternyata terdapat kendala pada mekanisme rem yang dilakukan oleh mantan menteri BUMN ini, sehingga hal tersebut membuat mobil ini gagal untuk memasuki masa produksi. Hal inilah yang membuat mobil Selo hadir dari perkembangan lanjutan terhadap permasalahan yang didapatkan di mobil Tokusi ini. Bentuk dia macam Bugatti. Bugatti Veyron. Kan? Kereta Cristiano Ronaldo. Wih, kenapa tu? Accident. Uish. Lowo Ireng. Lowo Ireng. Lowo Ireng. Ireng ini nama cukup jauh istimewa. Eh. Karena pembuatnya meyakini bahwa supercar tersebut merupakan supercar pertama asli buatan Indonesia. Di mana Lowo Ireng sendiri setidaknya menggunakan komponen maupun spare part lokal hingga 90%. Wow. Lain macam guys bentuk dia. Menyerupai kelelawar hitam
sehingga nama Low Irang macam pun melekat kereta dengan Batman unit tersebut. Teknologi yang diterapkan oleh Low Irang ini menggunakan kontrol unit EQU AQUATEC yang merupakan hasil riset alumni ITS. Untuk mesin yang digunakan memakai Mitsubishi 6A13 twin turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 300 horsepower dan torsi 400 Nm. Sudah tentu dengan kekuatan tersebut, mobil ini cukup kencang saat diajak ngebut. Interior yang digunakan pun telah dilengkapi kan? Oleh Android orang-orang system Indonesia sehingga nih. Tidak kalah canggih jika dibandingkan dengan mobil-mobil buatan luar negeri saat ini. Banyak orang yang tak tahu, banyak negara yang tak tahu. Tak apa, aku bagi tahu. Tengok video ni. Number 2. Mantap. The Seven Sport. Woi, lawa ni. Mobil ini merupakan sebuah kustomisasi dari garapan bengkel yang berada di Surabaya, Uish. Yakni Top 7 Grass. Sebuah mobil berdesain supercar di mana dilengkapi dengan mesin VR4 engine Mitsubishi Galant 1993 yang bisa menghasilkan tenaga hingga 200 horsepower. Walaupun mobil ini menggunakan sasis dari kerangka mobil sebelumnya, tapi setidaknya hanya 10% yang digunakan, sehingga sisanya tersebut dirancang ulang yang membuatnya memiliki desain khas tersendiri. Selain rangka, pengukuran dan pembuatan bodi pun dilakukan secara custom. VR4 interior yang dapat mensinergikan segala komponen-komponen terkait. Walaupun begitu, terdapat beberapa kesulitan yang didapatkan saat menggarap mobil tersebut. Namun hasil yang didapatkan memang terlihat sangat keren. Number 1. SV1. Ini yang paling mantap sekali nih guys. Mobil yang dinamakan SV1 ini memiliki desain yang sporty, menawan, dan futuristik. Mobil ini merupakan perkembangan dari hasil mobil Scaf 1 sebelumnya. Mobil ini pun juga cantik, merupakan guys. Hasil kerjasama antara Coach Boulder, Signal Custom, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Mobil ini merupakan motor listrik yang ramah bagi lingkungan. Mobil SV1 macam ini mobil juga dapat berakselerasi masa hadapan dengan kecepatan tertinggi mencapai 150 km/jam. Desain mobil SV1 ini terbukti menjadi keren. Jempolan modifikasi otomotif di Indonesia karena sukses memenangkan salah satu kontes modifikasi terbesar di Indonesia. Mantap. Nah, itulah 5 supercar asli buatan Indonesia. Gimana tanggapan kalian dengan beberapa supercar tersebut? Kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Okay. Jadi guys, nggak kalah keren. Ini dia 5 supercar asli buatan Indonesia yang harus kamu ketahui. Bagi aku, kereta nombor 5 guys. Oh, memang cantik guys. Aku tak tahu kalau dia ada di mungkin ada luar daripada apa company luar negara nak beli apa tak tahu. Tapi nombor 5 memang keren, memang cantik. Orang-orang Indonesia semua memang genius. So guys, kepada yang baru di sini ni jangan lupa selepas habis korang menonton, klik like, komen, share. Maksud aku kalau ada apa-apa saja video yang korang nak aku buat, untuk aku buat reaction, so just komen okay, di ruangan komen. Dan insyaAllah aku akan cuba check satu persatu dan aku akan cuba tunaikan permintaan korang. Okay? So jangan lupa last kali, subscribe. Subscribe itu gratis. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang insyaAllah. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye.